sahabat Nawak Asyuruk. Tidak disangka, bulan Ramadan sudah semakin dekat dengan kita. Sebagaimana banyak disebutkan, bulan Ramadan memiliki keutamaan dan keistimewaan yang sangat besar. Semua amal soleh yang dilakukan pada bulan ini akan mendapat balasan berlipat ganda. Oleh karena itu, kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal kebajikan dan meninggalkan kemaksiatan. Apa saja keutamaan yang ada di bulan Ramadan? Mari kita bahas. Keutamaan yang ada di bulan Ramadan salah satunya adalah diturunkannya Al-Quran. Seperti yang sudah dijelaskan pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, waktu dibelunggunya setan, ditutupnya pintu neraka, dan dibukanya pintu surga. Yang ketiga, terdapat malam Lailatul Qadar. Yakni di malam Lailatul Qadar adalah waktu diturunkannya kitab suci Al-Quran. Yang keempat, sedekah yang paling baik dan sempurna adalah pada bulan Ramadan. Dan yang kelima, puasa dan Al-Quran yang dibaca pada malam Ramadan akan memberi syafaat kepada orang yang mengerjakan kelak di hari kiamat. Semoga Ramadan kita dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan bernilai pahala. Wallahu a'lam bishawab.